pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di samping kantor wali kota Palopo atau di depan kantor wali kota Palopo. Masa ini Tribuners melakukan long march di dari Taman Baca Palopo dan saat ini sudah berada di depan kantor wali kota Palopo. Masa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini sekitar 100-an orang. Masa ini adalah peserta aksi yang menolak kenaikan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saat ini masa berkumpul di depan kantor wali kota Palopo di Jalan Andi Jema Palopo. Nampak di sana salah satu demonstrasi melakukan orasi. Nah, mana masa mulai menutup jalan utama di kota Palopo atau Jalan Andi Jema, juga merupakan jalan Trans Sulawesi di kota Palopo ini. Mereka ingin membentuk lingkaran. Saya sampaikan lagi Tribuners bahwa ini merupakan demo menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh kader atau pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang kota Palopo. Nah, saat ini orasi dari ketua cabang PMII kota Palopo dalam aksi ini tampak terlihat massa menutup jalan Trans Sulawesi atau Jalan Andi Jema Kota Palopo. Mereka menutup jalan dengan duduk melingkar di tengah jalan tepat di depan kantor wali kota Palopo. Nah, massa daripada PMI ini didominasi oleh kaum perempuan atau mahasiswa perempuan.
dapat kita lanjutkan bagaimana aksi ini kemudian diturapi oleh pemerintah pusat, betul kawan-kawan sekalian? Aksi ini adalah aksi di mana kepentingan rakyat soal BBM bersubsidi itu tidak ada di meja kawan-kawan sekalian. Meskipun sekarang sudah ada beberapa Pertamina yang menaikkan, tetapi kami bersikap kawan-kawan sekalian, kita menolak hal tersebut kawan-kawan sekalian. Betul atau tidak? Betul. Ingat kawan-kawan sekalian, ketika BBM bersubsidi ini naik, maka seluruh bahan pokok, seluruh kebutuhan yang ada, itu juga akan dinaikkan kawan-kawan sekalian. Itulah dasar kita kenapa kemudian kita bergerak. Itulah dasar kita kenapa kemudian aksi ini itu bisa ditindaklanjuti atau bisa diperjuangkan oleh pemerintah yang solid bapak sekalian. Betul tidak bapak sekalian? Rezim ini adalah rezim yang solid bapak sekalian. Kenapa solid bapak sekalian? Berbagai macam kebijakan, berbagai macam polemik yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kawan-kawan sekalian. Banyak kebijakan yang berlalu. Kalau tidak ada gerakan-gerakan yang agresif, gerakan-gerakan yang berakar rumput, maka pemerintah pusat akan semena-mena mengeluarkan kebijakan. Ingat sahabat-sahabat sekalian, kita ini di daerah tidak tahu oleh masyarakat, maka satu kata bapak sekalian, lawan. Lawan. Betul tidak bapak sekalian? Lawan. Aksi ini adalah aksi kelanjutan. Hari Jumat kami sudah melakukan aksi di DPRD Kota Palopo, tetapi alhasil BBM bersubsidi jadi naik bapak sekalian. Gerakan ini kita lanjutkan. Nah, aksi ini agar supaya di depan kantor wali kota. BBM bersubsidi itu lagi-lagi dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Lagi-lagi di pemerintah, lagi-lagi dipertimbangkan oleh para pemangku-pemangku jabatan yang memutuskan BBM bersubsidi ini naik kawan sekalian. Kemarin BBM ini sudah melakukan pengepungan aksi di depan istana menuntut pihak Presiden Joko Widodo itu kemudian menurunkan harga BBM bersubsidi kawan-kawan sekalian. Ada beberapa tujuan kami menolak BBM bersubsidi kawan-kawan sekalian. PT sudah mengkaji baik-baik, PT sudah memberikan banyak penjelasan soal BBM bersubsidi ini dan berhasil mengurai beberapa persoalan. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, tuntutan PP adalah menolak kenaikan. Saya sampaikan lagi terbenar bahwa ini merupakan demo menolak kenaikan BBM, juga memberantas mafia BBM, terapkan subsidi tepat sasaran dan melibatkan masyarakat dalam penyaluran BBM. Aksi ini dilakukan oleh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Palopo dan dilakukan tepat di depan kantor wali kota Palopo. Masa menutup jalan depan kantor wali kota atau jalan Andi Jema yang juga jalan Trans Sulawesi dengan duduk di tengah jalan secara melingkar. Sesungguhnya sebelum